Oke teman-teman, hari ini akan kita lanjut lagi penyemprotan bunga mangga udang. Ini penampakan pohonnya teman-teman. Kurang lebih tingginya 20 meter. Nyemprotnya akan kita panjat. Kita semprot menggunakan tangki sprayer listrik. Nah ini penampakan tangkinya sama selangnya. Oke, kita panjat langsung pohon mangganya. Nah, ini batangnya besar. Nah, oke teman-teman, saya sudah sampai di ujung teman-teman. Nah, ini penampakannya. Ketinggian 20 meter kurang lebih. Nah ini contoh bunganya yang akan kita semprot. Sudah saya lakukan beberapa 3 kali penyemprotan supaya calon buah atau mutik seperti ini nyangkut, tidak gugur. Nah ini teman-teman, dan kebetulan bunganya tidak serentak keluarnya. Ini contoh bunganya. Nah, dan ini sebagian sudah jadi. Ini contohnya, setelah kita semprot menggunakan insektisida, fungisida, perangsang buah dan perangsang bunga maupun untuk menyuburkan daunnya, hasilnya seperti ini. Nah, ini contohnya mutik atau mangganya tidak gugur. Nah, ini contohnya teman-teman. Oke, contohnya, dan ini masih bunga yang baru muncul, bintik-bintik atau calon buah sudah kelihatan. Akan kita semprot pakai insektisida, fungisida. Nah itu ketinggian kurang lebih 20 meter rumah warga. Naik lagi kita ke atas. Oke, ini teman-teman, mantap ini. Langsung kita semprot. Langsung semprot teman-teman. Langsung pakai tangki sprayer listrik yang di charger. Penyemprotan ini kita lakukan sekali seminggu. Sekali seminggu, tapi setelah nanti sudah kelihatan calon buahnya, bisa sekali dua minggu, atau mutiknya mangganya sudah besar-besar seperti ini, bisa sekali dua minggu. Contohnya teman-teman. Nah, sudah mulai jadi. Paman Tejo.